Raffi Ahmad tampaknya tidak ingin berhenti memberikan kejutan indah di hari ulang tahun Yunisyara pada Minggu 3 Juni kemarin. Setelah pesta kejutan yang Raffi siapkan bersama sahabat dan keluarga besar Yuni, hingga sebuah cincin bermata berlian yang cukup cantik, pemuda satu ini kabarnya melakukan lamaran di momen spesial Yunisyara hari itu. Cincin bermata berlian yang Raffi berikan untuk Yuni, kabarnya sebagai wujud kesungguhan hatinya untuk melamar Yuni dan segera naik pelaminan. Lantas, benarkah Raffi melamar Yunisyara di hari ulang tahunnya yang ke-40? Bagaimanakah reaksi Yuni menerima pinangan dari kekasih mudanya itu? Sering. Dan dia menunggu. Tadinya dia mau lamar ini tadinya. Pengen lamaran tapi belum jadi. Ya, gak apa-apa. Usia 15 tahun yang terbentang antara Yunisyara dan Raffi Ahmad sepertinya bukan halangan bagi keduanya untuk merajut kasih. Meski Raffi sudah sangat yakin dengan pilihan hatinya itu, namun entah mengapa Yuni belum juga menerima pinangan Raffi untuk segera naik pelaminan. Apalagi Raffi juga tidak pernah mempermasalahkan umur Yunisyara yang kini sudah genap menginjak usia 40 tahun. Sebenarnya sih ya kalau ngelihat usia ya udah apa ya, udah usia yang udah matang ya. Cuman ya saya sih sebagai laki-laki yang disampingi nggak melihat usianya. Ya saya jalanin sama dia. Yang penting saya cocok sama dia, bisa saling ngerti, bisa saling memahami. Jadi ya kalau ngelihat usia 40, saya 25 ya memang capek deh kalau mikir-mikirin usia itu ya pasti. Tapi ya saya nggak ngelihat itu aja. Maksudnya kalau ulang tahun buat dia, ya umur kan cuma apa ya, cuma angka aja. Tapi kalau saya jalanin hubungan sama dia bukan berdasarkan.